Inilah teman-teman kohe ayam atau pupuk kandang yang akan kita pakai pada tanaman kita. Jadi karung-karung ini nanti kawan akan kita buka dan kita campur dengan tanah hitam, atau kalau ada abu bekas bakaran, sampah-sampah yang ada di ladang. Inilah teman-teman abu bakaran yang sudah kita kumpulkan, dan ini akan kita campur ke kohe ayam. Ini kohe ayamnya sudah kita diamkan satu malam dan kita tutup dengan daun kelapa, karena kebetulan semalam sore kita udah kemalaman. Itulah kita tutup dengan daun kelapa. Dan boleh kita lihat ya teman, ininya kohe ayamnya berasap, itu menandakan ini panas. Makanya ini perlu kita dinginkan. Iya, sampai berasap-berasap dia. Jadi memang kohe ayam ini kalau langsung dibuat ke tanaman ini akan menjadi penyakit. Makanya dia harus didinginkan dulu selama lebih kurang 1 bulan dan dicampur dengan tanah hitamnya. Sebenarnya tanah ini kalau untuk media tanam secara langsung ini masih kurang. Tapi karena kita memakainya bukan untuk media, dan kita hanya untuk sistem tabur, jadi tujuan kita hanya untuk mendinginkan saja. Oke teman, langsung aja kita aduk. Ya, inilah teman-teman, sudah kita aduk tadi. Dan kalau sudah teraduk begini, akan kita tutupi dengan karung-karung bekas atau plastik. Ya, ini sudah kita siapkan karung-karung bekasnya. Dan setelah kita buat nanti karungnya, sebelah atasnya kita kasih daun-daun ini. Daun-daun kelapa.
Ya, kira-kira seperti inilah teman-teman. Udah semuanya kita tutupi. Dan ini kita tunggu sampai sebulan nanti baru kita bisa pakai. Tapi kalau bisa setiap minggu kita aduk. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kalau suka dengan video saya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sampai ketemu kembali.